sarapan. Ayo sarapan yuk. Ya Mas. Ayo Mas Imam, sini sarapan yuk. Yeay, Mas Imam sarapan. Dadah. Mas Imam sarapan, dadah itu. Dadah, Mas Imam sarapan. Kita lanjutkan lagi sobat untuk di hari berikutnya. Ini adalah hari kedua, suasana pagi hari kami sarapan bersama. Dan di sarapan ini meskipun menunya ini sangat sederhana, tapi karena kumpul bareng dengan keluarga jadinya terasa sangat berbeda sobat. Di memang apa ya, kalau kita bisa kumpul bareng-bareng dengan keluarga kita itu meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana sekali, itu kayaknya ada perasaan sangat seneng banget itu, ada kepuasan tersendiri di dalam hati kalau kita bisa mengumpulkan keluarga kita dan juga bersama-sama menikmati dari hidangan untuk di pagi ini meskipun hidangannya ala kadarnya. Asli Madiun bos. Menu kita hari ini menu pecel. Pecel mau coba tau. Nah sobat, momen-momen seperti ini memang sangat saya idamkan bahwasanya kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Meskipun lah ini bisa dikatakan makannya ini sederhana, menunya cuma pecel saja nih. Pecel lalu untuk lauknya ada tahu, tempe, meskipun agak gosong, gak apa-apa lah. Dan ini tepat di depan saya ini adalah ayah saya, ini adalah bapak saya. Kalau untuk ibu saya sudah almarhumah sobat. Dan di samping saya ini adik saya, lalu ada istri saya, Pak Alik saya, dan juga bule saya dan kedua anaknya itu. Itu yang saya ajak kemarin untuk liburan di villa. Saya ingin mengumpulkan beberapa dari keluarga kecil saya untuk bersama-sama apa ya istilahnya itu ya liburan bareng lah, meskipun liburan kecil-kecilan. Baunya agak enak. Nah, sobat kalau Anda melihat itu saya makannya sangat lahap sekali. Karena memang pagi hari ini sangat apa ya, karena mungkin suasananya lagi hujan malamnya itu, jadi membawa saya itu perutnya jadi agak keroncongan, jadinya paginya itu saya makannya sangat lahap sekali. Oke sobat, kalau Anda melihat di belakang saya itu ada kolam renang. Nah, kolam renang ini di bagian sampingnya ini ada pemandangan persawahan. Jadi sehabis atau saat kita berenang, kita pun juga disuguhkan dengan pemandangan dari persawahan yang ada di samping kolam ini sobat. Ini memang apa ya, suasananya memang menghadirkan suasana persawahan perdesaan itu seperti itu sobat. Padahal ini sebenarnya di hari ini di pas waktu saya liburan bersama keluarga ini saya sedang sakit sebenarnya. Saya kurang fit, tetapi nggak tahu kenapa pas waktu ada di villa ini bersama-sama dengan keluarga ini mendadak sembuh sobat. Saya mendadak sembuh, akhirnya saya bisa berenang bersama dengan keluarga tercinta. Itulah kenapa mungkin memang kehadiran dari keluarga itu membawa dampak positif bagi kesehatan saya. Nah, habis ini saya akan berenang bersama dengan keluarga kecil saya sobat.